Welcome back to my YouTube channel. Smoke weed every day. Halo, dengan Mas siapa Mas? Maaf. Hairul. Mas Hairul. Iya, Hairul. Hairul. Dengan ya. Saya lah Mas. Shower and locker sejak kapan ya Mas ada di Stasiun Gambir? Ini kurang lebih sejak 2015 berarti sekitar udah mau jalan 4 tahun ya. Nah, di sini fasilitasnya apa aja ya, Mas? Kalau di sini sih ada shower locker untuk mandi dan cuci barang. Ini berarti 2 jam 6.000. Iya, ini untuk locker kecil. Oh, locker kecil. Kalau locker besar yang yang di bawah ya. Iya. Okay. Itu 24 jam 35.000. Iya. Tutupnya jam berapa, Mas? Ini 24 jam. Oh, 24 jam. Iya. Ada diskon berapa orang terus dapat diskon gitu enggak? Berarti ini untuk sekali mandi itu 70.000? Iya. Oke, deh kalau gitu. Oke, ini adalah untuk cewek. Ya. Aw, kenceng banget. Ini adalah tempat pemandian khusus di Stasiun Gambir. Kuncinya kita bisa kunci. Lalu di sini kita dikasih sendal. Sendal plastik itu biar untuk mandi kali ya, terus tempat duduk. Terus di sini ada untuk naruh barang-barang, terus ada hanger dan situ ada water heater. Tempat gantung baju, kita mandinya dalam sini. Nah, itu kita dikasih sabun dan sampo juga. Kalian bisa mandi shower dan ada kran juga, terus ada kloset. Oh, apa namanya? Tisu, tempat tisu gitu. Ada wastafel, kaca, dan ini ada hair dryer juga. Hair dryer ini hidup gak ya? Oh, hidup kok. Jadi aku itu karena kemana-mana selalu bawa hair dryer di yang untuk traveling gitu. Jadi kalau di sini kayaknya nggak perlu lagi. Aku bisa pakai ini, jadi aku nggak usah bawa hair dryer. Kebetulan tadi koper aku titipin di penitipan barang. Jadi mandi di sini itu 70.000 per orang ya. Udah exhaustnya. Oke. Nah, selesai juga mandi, rambut udah kering, tinggal menunggu kedatangan kereta berikutnya. Udah seger lagi.